Oke, okay. jadi kita harus nyalakan dulu ya. Jadi, ada DC in powernya USB, Ya USB e, untuk connect ke komputer ya, ke portnya USB sana. Lalu, ini masuk ke port -nya USB. Kita pastikan dulu firmware yang masih terinstall di dalam Lightstorm ini versi berapa. Di sini kita baca firmware-nya. 0.01.0 0. 0, .0. Nah, jadi ini sekarang sudah ada upgrade nya di 3.1 versi 3.1 versi terbarunya sekarang kita akan coba untuk mengupdate firmware nya menjadi yang terbaru sebelumnya kita mau pastikan dulu software-software uh, yang kita perlukan untuk mengupgrade Firmware, HX Tom ini sebenarnya mau HX yang uh, seri yang lain juga, sama ya prosedurnya ya. Jadi bisa juga dilakukan untuk produk-produk uh, HX Tom yang uh, HX lain, ya, selain HX Tom, Line 6 HX series yang lain. Oke, okay. kita tampilkan layarnya. Kita pastikan dulu apakah di komputer kita sudah terinstall HX Edit. Kalau belum, kita kalau belum kita masuk ke dalam websitenya Line Six. Line Six, kok Line Nine? Line six. line six. Line Six, search aja ya. Nah, ini adalah websitenya Line Six. .com kita masuk ke sana ini tampilannya ups apa ini alert fire hazard oh ternyata dia harus ada produk yang dia apa ini hmm harus install ulang karena potensial kebakaran katanya tapi bukan yang HX ya itu untuk relay jadi untuk wirelessnya gitar kita sign in saya kebetulan sudah sign in di sini ya ini sudah sign in kalau belum buat ini ya accountnya agar bisa sign in di sini lalu kita klik downloads downloads pilih all software pilih yang high edit kebetulan saya pakai Windows ya pakai yang Windows 10 saya pakai Windows 10 kita go kita lihat pastikan kita pakai yang versi terbaru juga high edit high edit itu software yang diperlukan untuk mengedit Uh, produk-produknya Line di dalam komputer ya. ini ada versi terbaru 3.1 pastikan sebelum kita mengupgrade uh, firmware yang ada di HX Tom atau di uh, HX series lain itu HX editnya sudah di upgrade dulu ke versi yang terbaru juga jadi uh, sekarang versi terbaru di HX edit itu di versi 3.10 Nah, nanti scroll ke bawah, di sini ada get download, klik get downloadnya, lalu accept and download, ini ada filenya. Nah, lihat, Ustus mastis, ustus mastis, kebetulan saya sudah, sudah download ya, jadi saya tidak perlu, uh, download lagi sebenarnya tapi tidak apa, apa ini prosesnya nanti di sini download setelah terdownload ya kita install seperti biasa ya kita install seperti biasa tunggu sebentar Ui. Yes, selesai terdownload, kita open file ikuti proses instalasi seperti biasa lah ya karena saya sudah install, jadi saya skip proses ini, intinya uh, sebelum kita mengedit, uh, sorry mengupgrade firmware yang uh, hardware kita di line 6 -nya, AX series-nya, pastikan dulu AX edit-nya sudah di versi yang terbaru oke, okay, setelah kita uh, install kita konekkan uh, line 6 HX series kita ke komputer nyalakan kemudian kita buka tuh si HX edit nya buka connecting nah yang muncul kalau kita sudah upgrade yang terbaru maka dia juga bisa mendeteksi Apakah ada versi yang terbaru untuk firmware hat, uh, atas hardware yang terkoneksi dalam HX Edit ini? Karena saya sudah uh, mengkoneksikan pakai kabel USB ini tadi sehingga sudah terkoneksi kan? Nah, terdeteksi HX Tom ini itu versi firmware-nya baru di 301 seperti yang kita periksa tadi, ya kan? Dan si HX uh, Edit ini Kemudian mengingatkan ya kasih uh, note bahwa ada versi terbaru nih untuk uh, HX nya Jadi kita mau install update-nya ini. Oke. Okay. Oke, okay, di sini uh, informasinya ya, ini adalah HxTOM updates firmware sebenarnya dari April tanggal 27 April ya. Jadi sebenarnya masih baru nih. 3.11 Nah, kita tinggal klik update now, Poing. username ini penting jadi kita harus punya dulu register dulu karena saya sudah udah ada ya jadi ya langsung aja, oke okay. sign in ya otomatis akan terdownload Oke. Okay. Ah, saya sarankan sih eh, ada backup ya. Kita create backup ya. Untuk jaga-jaga eh, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nah, gitu. Maka sebaiknya create backup. Ingat ya, ketika proses ini sebisa mungkin jangan diotak-atik kabelnya, uh, powernya clear dari semua gangguan. kalau kesenggol putus, waduh ribet nanti. nah, ini kita sudah bikin backupnya. Uh, ini uh, license agreement langsung oke. Okay. update device. hx edit will now update your device firmware to the latest version. ya, akan mulai stepnya. this process may take a few minutes pastikan kabel-kabelnya jangan ada yang terganggu karena nanti ada komunikasi antara internet server kemudian komputer dan ke hardware ini sebaiknya clearkan dari segala macam gangguan dan segala iri dan dengki ya nah update kita klik tunggu dia akan uh, reboot ready tulisannya ready di situ Butuh beberapa waktu ya, jadi bersabar. Meskipun ini bukan ujian, updating, jangan disenggol-senggol pokoknya. Kabarnya uh, akan ada beberapa efek baru, kemudian uh, beberapa bugs itu di, dibetulkan di firmware ini. Harapannya sih kalau saya ya, ini kan uh, selama saya pakai itu sering kali panas. Uh, kemudian kalau saya pakai uh, recording tiba-tiba uh, si DAW nya uh, hang atau restart malah mudah-mudahan bugs itu juga dibetulkan di firmware yang yang terbaru ini ya nanti kita lihat aja sih ini uh, to be true, ini pertama, bukan pertama ini yang kedua ya saya uh, upgrade ini eh, tapi ini yang yang uh, dilakukan adalah yang ya ya ini. Jadi sebelumnya untuk ke yang 3.1 ini saya belum update. Nah, ini uh, langsung kita videokan caranya. 58%, 59% uh, 60% masih lanjut. Di versi sebelumnya itu ada penambahan blok ya. Kalau yang dari awal pertama kali beli itu bloknya terbatas. Kalau yang di versi uh, 3.01 kemarin itu ada tambahan dua uh, efek bloknya. Jadi bisa nambah beberapa beberapa itu lagi. Oke. Okay. Yey, berhasil. Update complete, successfully updated ya. Yeah. Uh, rebuilding it reset Oke. Okay. Uh, highly recommended that you perform the following after river connect after your device reconnects. Oke. Okay. Jadi setelah kita update berhasil, berhasil update, ini direkomendasikan untuk factory reset your device by power cycling while holding force SYSTEM Oke, Restore your device OR the backup. Restore your device the backup you just created. Oh, oke. Okay. Jadi dia minta kalau disarankan untuk factory reset by power cycling while holding foot switches 2 dan 3 ini switch 1 dan 3 jadi factory resetnya adalah menekan 2 dan 3 kemudian factory reset tong tong gitu ya. sambil dipencet will reset global, preset irs, oke okay, good resetting factory preset, yes <tuh> kita lakukan sesuai rekomendasinya masih resetting, factory presets, resetting factory oke, okay, selesai restore your device from the backup oh, karena kita uh, apa namanya uh, factory resetnya sudah dilakukan maka kan uh, harusnya logikanya ya itu e, semua preset yang kita sudah tak pasang atau kita e, save di sini kan e, terhapus ya karena faktor reset maka kita disarankan untuk merestore Oke, okay, coba dulu ya. Oke, okay, kita lihat yang baru. Oke, okay, inilah isinya. Yang baru... Delay, delay, delay... Efek direct, direct, direct... Iya, betul... Presetnya... Hilang semua... Presetnya hilang semua... Karena di factory reset... Maka kita akan kembalikan... Kembalikan backup yang kita sudah lakukan... Ya... Hmm. Oke... Okay. <tuh> Maka... restore from backup. Ya, ulangnya di sini ada file restore from backup. Tadi kan kita uh, save di sini ya, documents uh, backup di sini. Tekan Mei tanggal 6, jadi backup file yang ini betul. Uh, global setting impulse. Global setting impulse responses user model defaults sama presets serah kita mau pakai global setting yang uh, factory lagi IR nya juga uh, mau ngikut yang sebelumnya atau yang uh, di restart dari factory resetnya kita bisa pilih di sini ya oke okay. ya inilah saya tidak punya favorite jadi ya sudah ngikut aja global settingnya ikut yang sebelumnya IR juga ikut sebelumnya user model user model default user model default User model vote itu yang ini ya Ini juga ikut balik ke awal Saya mau pakai yang baru aja Jadi saya mau yang backup yang preset yang kemarin Sudah saya save Restore backup Are you sure you want to override data and helix content of this backup? Yes Oke 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 Butuh waktu butuh waktu Transferring data tulisannya ya, jangan di otak-atik. Yes, restore complete successfully. Oke, okay, kita lihat apakah di data presetnya sudah kembali. Yes, sudah kembali. Jadi yang di save uh, sebelum di upgrade. Ya, ini sudah kembali lagi nih. Aman, jadi tidak usah dari awal lagi nih. Wah, asik seru. Jadi, langkah untuk membackup uh, sebelum kita upgrade firmware itu critical, ya. Penting, ya. Jadi, jangan lupa untuk backup dulu sehingga kalau ada apa-apa dan di-reset seperti ini, kita bisa langsung panggil atau uh, masukkan kembali preset yang sudah ada dalam file backup tadi itu. Oh ya, ini kita cek bahwa uh, firmware-nya di 3.11 poin sudah betul. Nah, jadi sudah berhasil. Proses eh, Apa namanya Upgrade firmware nya nah, Saatnya kita Teliti apa saja sih Yang baru ya Kalau dirilis dari ini ya Dari eh, Software nya Dari website nya Kita coba ya Hardware nya adalah Helix HX -Storm all software Windows 10 coba apa saja sih yang sudah terupdate. Oh ini dia ya. bugs fix di 3.11 itu ada uh, beberapa bugs yang sudah dibetulkan. Nah, X edit sudah apa sih? Nah. ini nih, nih nih efeknya ada nih. Ada new M ampli baru. Mandarin. Oh, ada Mandarin. Mandarin itu berarti orange. Uh, rock reverb. sih Nanti di video berikutnya kita akan cek. Coba ya, iseng ya. Mandarin. Kita periksa satu-satu nih. Kita ambil yang masih kocok dulu deh. Kosong deh. preset dah. Ini preset kenapa masih ada semua? Uh, tapi lain masih kosong ya. Nah, ini kosong Ya. Oke, okay. M Kabinet apa tadi yang baru? Orange ya, Orange. what Orange? Ah, Mandarin Rocker ya. Namanya oh ya, yeah. Mandarin Rocker. Mandarin Rocker. Ah, ini dia. Oke, okay. ini sudah ada nih amplinya nih, Mandarin Rocker yang baru ya. Nah, artinya sudah berhasil betul nih uh, update firmware nya karena efek yang baru itu sudah muncul di sini uh, sebelumnya cuma mandarin 80 sekarang ada mandarin rocker nanti ya tone testing tone nya uh, video berikutnya karena saya belum colok-colok semua nih hati-hati soalnya daripada ada yang kegoyang ya kan terus gagal proses update firmware nya berakhir nanti nah jadi ini ampli barunya Terus ada new effect. New effect ada rata tuil distorsi. Oke, ini adalah efek ya. Efek distorsi kita cari M distorsi mana rata tuil. R R R R R R Ah, ini dia. Nih, sudah ada rata tuil distortion. sick Apalagi ini Retro real Retro modulasi retro real Retro real Kita lihat modulasi Retro real Mana retro Retro Oh ini dia Wah oh, asik Ada nih retro real Seperti apa Nanti kita coba ya Mau cek satu-satu dulu Euclidean, Euclidean Delay Delay, Delay, Euclidean. Oh ini dia. Oke, okay. sudah ada juga. Udah bener ya. Reverb ada baru, ada dua. Reverb, Dynamic Hall sama Hot Spring. Reverb, Dynamic Hall. Oh oke, okay. ada di sini baru nih. Sama Hot Springs. Oke, okay. oke. Okay. Oke itu efek-efek barunya. Jadi satu ampli baru, kemudian ada satu dua tiga empat lima efek baru. Ketika kita upgrade firmware, kita mendapatkan satu ampli baru, ya sama harusnya sama ini ya, sama kabinetnya juga ya. Kemudian sama efek, ada lima satu distorsi, satu modulasi, satu delay, dua reverb. Asik. Oke. Terus feature nya Yang nambah feature itu Increase oversampling throughout Oke okay, jadi dia klaim Higher Fidelity Jadi lebih jelas Lebih detail Smoother response Oke okay. Custom apa Custom Misable Custom misable Custom misable custom custom Customizable. Customizable. <laughs> customizable, 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 storm switches uh, untuk high storm apa sih ini customizable storm uh, as long as something assigned a storm switch bypass blocks uh, Oh jadi bisa di ini apa namanya uh, customize bisa dikasih warna berbeda kalau sebelumnya kan ini merah ini nyalanya sesuai dengan ini ya apa namanya uh, efek yang kita pasang ya misalkan modulasi ya biru kalau uh, ampli ya uh, distorsi orange gitu ya stopnya ikutin kalau ini dia bilang bisa uh, dikustomize nih switch LED oke okay. jadi uh, bisa kita setting warna-warnanya terserah kalau auto sesuai default tapi kalau kita mau yang lain bisa bisa aja ini ya dia bilang ini nih. kalau auto ya kayak defaultnya kalau delay ya hijau kalau filter ya ungu dan seterusnya dan seterusnya ah, oke okay, cool terus customizable snapshot switches oke okay. apa ini X-Tom, oke berarti ya Uh, Oke, okay. jadi bisa dikasih label sama warna yang berbeda juga. Kalau sebelumnya, ini ya uh, kasih contoh deh. Nah, kalau sebelumnya ini kan putih semua ya. Jadi kalau pakai pakai ini uh, snapshot itu warnanya putih. Jadi cuman cuman uh, tahu pokoknya yang sebelah sini adalah satu snapshot satu, snapshot dua, snapshot tiga. Kalau di pemir ini dia bilang turn knob snapshot to select the snapshot you want to rename and press action. Hmm. Itu ya. Terus habis itu nanti kita bisa kasih warna yang berbeda. Hmm. Press rename turn knob to snapshot to the select Hmm, ya. Gini ya, nanti deh kita coba deh, belum tahu. Tuner Trails has a new trails parameter. On delay, repeats, and reverb decay continue. Oh, jadi kalau kita mau pakai tuner itu uh, masih bisa nih. Uh, delay reverbnya masih masih kebaca jadi nggak langsung ke bypass gitu ya nggak langsung hilang tuh ini yang 3.0 uh, model ini sudah tapi expanded ya poly sustain oke okay, shifting looper ada semua Valve string ada di sini juga oke okay, midi terus langsung saya nggak pernah belum belum pakai midinya jadi nggak ngerti belum tahu uh, untuk MIDI itu implementasinya seperti apa nggak tahu nanti kalau sudah pakai MIDI tapi kayaknya enggak sih uh, uh. Oh bisa untuk Mac hmm sebelumnya untuk Windows saja ya kalau ini sekarang sudah sama Mac sudah bisa ya Helix floor and track control only Oh enggak enggak pakai bug fix Pressing the bank down switch, ini yang pak-pak uh, yang sebelumnya ya. Oke. Okay. Ya itu sebenarnya yang uh, bisa ditemukan ketika kita upgrade firmware sudah dijelaskan juga caranya. Nah, Mudah-mudahan apa namanya bisa membantu. Oke. Okay. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan masukkan dalam komen di bawah ya. E, nanti saya buat tutorial untuk setting hampir itu sekarang aja ya sekalian, ya. Oke, okay. settingnya seperti apa sih HX series ini? Lensix X Series ini, Lensix X Series itu uh, multi efek, ada modelingnya. Jadi dia terbagi menjadi beberapa bagian ini ya. Saya jelaskan di sini ya. Ini ada uh, input, ya. Input ini kita bisa setting. Inputnya itu mau masuk dari yang mana nih? Mau dari main, ya? Input main ini main ini. Jadi kita untuk yang e, 38B, preset 38B ini, kita mau tentukan inputnya mau yang main, ini LR ini, ya, dua ini, atau dari rit, sorry, oh, salah yang ini. Nah, input LR ini, main, atau inputnya dari sini. Kenapa kok dari return? Jika kita pakai input dari return, artinya... Uh, kita pakai for cable method nah, nanti apa itu for cable method? nanti saya terangkan tapi intinya di dalam uh, modul input ini kita diberi keleluasaan untuk memilih mau yang main atau yang return atau dari usb kalau kita mau uh, digital ya dari usb artinya dari komputer kemudian ada sound card sound cardnya ditembak ke sini sebagai input canggih juga ya. Nah, kemudian di input ini sebenarnya sudah ada uh, noise gate. Ya, ada ada noise noise ya, noise gate ya. Nah, ini ada threshold -nya. Kita bisa on kan atau off kan. Jadi tidak perlu nambah efek noise gate kecuali pengen Uh, spesifik ya mau noise gate yang karakternya tipenya apa yang ada di sini gitu ya uh, tapi di dalam uh, modul input ini sudah disediakan noise gate sebenarnya uh, Oke okay. bypass controller uh, ini bisa kita assign Kontrolernya mau pakai yang mana? Misalkan ya, ini kan kita ada, ada uh, sudah disediakan noise kit di sini. Untuk on off uh, noise kit ini bisa kita assign pada controller atau food switch yang mana kita mau, gitu Ya, ini bypass controller. Intinya kalau di sini edit adalah mengedit yang uh, sedang kita. Edit ya, kalau yang di sebelah kanan ini modulnya untuk menentukan bagaimana kita membaik pas atau mengaktifkan, mengaktifkan atau menonaktifkan uh, modul yang sedang diedit. Ini oke, ini input ya. Sebenarnya, ini kita sudah bisa uh, bilang bahwa ini sebenarnya sudah ada efek satu di sini. Lalu, uh, berikutnya akan disediakan beberapa blok, blok itu ya ini ya tempat kita naruh naruh stomboknya itu ya kita bilangnya blocks ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan plus satu output ya output ini bisa kita setting juga mau di kalau misalkan stereo kita mau bisa panning pen panning kanan kiri bisa gitu ya atau center Nah, levelnya kita bisa tentukan di sini. Sama ini kita mau on off-nya di di uh, mana? Ya. Jadi disediakan sediakan 8. Sebenarnya pas 2 ya, 1 2. Jadi 9 10. Ada 8 blok 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 blok yang kita bisa isi. Ya, kita bisa isi kita bisa isi efek atau uh, modeling yang kita mau. Misalkan ya, ini kan ada ada distorsi. Kita maunya bloknya itu kita susunnya seperti apa gitu kan ya. Oke, blok pertama kita isi distorsi misalkan ya, misalkan distorsi. Saya mau uh, tube screamer di depan. Ya sudah. Di blok ini kita isi ya, kita isi distorsi apa distorsinya kita pilih di sini ya kita pilih ada bermacam-macam seperti yang tadi yang baru itu adalah si rata tool ini baru nih ya misalkan kita pilih yang terbaru deh ya nah ini rata tuil distorsi ini parameter kita bisa susun di sini nih ya kita bisa susun, -susun di sini gainnya berapa filternya seperti apa levelnya berapa besar oke setelah kita dapatkan settingnya nah kita mau mengaktifkan ini ya di foot switch nomor berapa? 1 2 3 atau expansion pedal atau apa gitu ya. Kalau nan berarti ya ketika dia aktif di preset 38B ini akan selalu on. Ya, tanpa kita assign uh, foot switch yang mana yang untuk menonaktifkan gitu ya. Nan. Kalau foot 1 artinya Ketika kita running uh, preset ini, kita bisa on off kan uh, blok yang ini sesuai dengan yang kita assign. Jadi misalkan kita uh, assign di footswitch satu, artinya ketika kita jalankan kita bisa on off kan ini, ya melalui foot switch satu ini. Jadi kalau kita tekan foot switch satu, ini akan on atau off. Asal kita assign uh, bypassnya ini di foot switch satu ini misalkan. Kalau kita nggak mau ya di none, ya. Oke. Okay. Lalu blok berikutnya kita isi sama macam-macam ya ada, macam -macam ada distorsi ada dynamics. Dynamics itu kompresor misalkan ya, ada equalizer, ada modulasi banyak sekali. Oke, okay, misalkan M sama kabinet ya. Apa sih bedanya M sama kabinet? Ini amplifier sama kabinet eh uh, kabinetnya dijadikan satu ya kalau ini M-nya itu kita hanya headnya doang ya kabinetnya kita bisa saling silangkan gitu misalkan uh, kalau misalkan yang uh, M plus cap ya M amplifier sama kabinet itu saya mau pakai Mandarin Rocker nah ini sudah satu paket sama kabinetnya si si Orange ini tapi misalnya kita mau Anu, uh, mix, saya mau headnya pakai bandarin, tapi uh, Kabinannya saya mau pakai uh, PV, misalkan, misalkan karena uh, kita tahu si PV ini uh, karakternya kita suka nih, cuman mau uh, maunya pakai orange, bisa caranya adalah kita pilih M-nya, M saja, ini oke, okay. nanti di blok berikutnya kita pilih kabinet nah ini hanya kabinetnya saja saya mau kabinet yang kalau yang mandarin ya orange ya ini kan nah kalau karena ini kita bisa saling silangkan kita bisa pakai uh, misalkan inilah uber what match just rivet rivet uh, misalkan inilah si Mesa bisa bukit nih 4 kali 12 jadi kita bisa pasangkan antara um, headnya orange tapi kabinetnya Mesa bukit 4 kali 12 atau kalau misalnya kita nggak mau 4 kali 12 maunya yang 1 kali 2 nih 1 kali 12 sorry 12 bisa gitu ya nah begitu juga seterusnya nih kita mau apa namanya e, isi blok-blok ini apa misalkan setelah ampli kabinet kita isi sama misalkan delay nah, apa tadi yang pilih? ini yang baru ya nah, delay yang baru nih equilibrium delay, nggak tahu seperti apa nanti kita buatkan video terpisah oke okay. kemudian eh, setelah delay apa? misalkan eh, reverb dah misalkan reverb ini yang baru nih dynamic hall, nah, selesai ini kita ada baru pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi dari 8 kita baru pakai 5 blok Nah tergantung kita uh, mau pakai berapa banyak gitu ya Tidak harus semuanya terisi Tidak harus, harus semuanya terisi juga ya Nah uh, bisa juga jalur ini kita split Ini kan langsung ya uh, satu jalur ya Nah kalau misalkan nanti ini sudah stereo, nanti ini juga langsung akan stereo Tapi kita juga bisa split Misalkan kabinet ini saya mau double kabinet Nah kita bisa tarik ke bawah Jadi jalurnya di split ya, Di split satu jalur pakai kabinet A Misalkan ya Satu jalur berikutnya kita bisa geser-geser Tambah lagi kabinet B misalkan kok beri M ya salah Nudunu. tuh hai welcome misalkan ini Oh oh. Harusnya bisa ya. Nah, ini splitnya sih kita bisa pilih nih. Mau split Y, langsungnya rata gitu kan ya. Atau split AB. Misalkan kita pilih split AB gitu ya. Oke, sehingga kita bisa isi nih di sini delay. Jadi satu jalur yang kiri, gitu kan ya, ada delaynya. Yang kanan polos nih, atau kita bilangnya uh, wet atau dry ya di sini ya. Kita bisa split seperti itu. Jadi uh, banyak nih anunya, uh, poin-poinnya yang kita bisa uh, tambahkan di sini. Prem, misalkan saya pakai yang ini dulu ya. California, lead. Saya mau pakai ininya kabinetnya ini. Saya mau pakai itu. Oke, tunggu. Jadi kurang lebih nanti bisa seperti ini nih. Ah, ini bisa nih kabinet nih. Ini contohnya seperti ini ya. Kita split crossover. Ya, kita belum save. apa apalah Kita nih distorsi sama prinsipnya. Ini pakai distorsi. Ada ampli. Kita bisa split nih. Ya, kita mau split crossover atau uh, AB bisa. Ini ada dua kabinet. Jadi uh, enaknya apa kalau dua kabinet? Misalkan kita mau pakai mic yang berbeda, gitu ya. Uh, uh, mic yang berbeda kan sekarang itu uh, ketika kita masuk ke recording, ya. Biasanya kalau kita uh, todong amplinya itu pakai satu mic saja, karakternya akan kurang lengkap gitu karena satu mic itu biasanya hanya menangkap satu range. Uh, frekuensi saja low-nya saja dapat nih. Enak banget nih uh, low-nya tapi high-nya nggak dapat. Jadi butuh satu mic lagi untuk uh, menangkap uh, range frekuensi yang kita butuhkan. Jadi uh, low-nya dapat, high-nya pun juga dapat nanti kita mix seberapa uh, besar anunya uh, apa proporsionalnya. Jadi dua dual kabinet ini sebenarnya kita bisa isi kabin yang sama ya sama-sama 4 12 V30 ini juga sama cuman mic-nya bisa berbeda nih dalam hal ini mic-nya yang satu pakai 121 ribbon gitu ya yang satunya pakai 57 dynamic nah, jadi saya pakai yang ribbon sama dynamic nih jadi nanti kemudian di belakangnya akan di gabungan kembali dan diolah di uh, delaynya, jadi keluarnya tetap stereo, tapi karakteristik micingnya itu uh, dapat semua range-nya. Atau kalau kita mau ya left channel yang sebelah kiri pakai mic yang ini, channel yang kanan uh, pakai yang uh, cabinet yang B gitu kan ya, itu juga bisa juga. Jadi uh, sangat luas sekali bagaimana kita bisa mengatur uh, blocks yang ada dalam hx series ini seru loh jadi kombinasinya menjadi unlimited ya e, kombinasinya tidak terbatas sangat e, banyak sekali tergantung kreativitas kita bayangkan misalkan ya e, satu kategori distorsi ini aja ada berapa efek ya ini baru yang mono baru yang e, belum lagi yang stereo e, ada lagi yang legacy ini yang bawaannya si anu line 6 ya udah banyak sekali nih ada dynamics nya ada equalisernya ada modulasinya ya ada reverb delay ada lagi nih pitch yang aneh-aneh itu yang wami wing 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 itu ada di situ juga ya toh ada filter ada wah tapi kita memerlukan anu ya expansion expression pedal ya uh, untuk ditambahkan kalau kita mau pakai wah wah di sini ya ada amplinya tentu pasti modeling ampli kabinet uh, volume send return looper looper ya banyak nih jadi itu kenapa saya suka HX Storm Line 6 ini karena uh, limitless Uh, yang kita bisa dapatkan dari satu efek multi-efek kecil ini uh, sangat versatile juga, mau stand-alone seperti ini langsung kita bisa pakai nge atau mau digabungkan dengan efek yang lain uh, saya udah jelaskan di beberapa video yang sebelumnya waktu review ini apalagi setelah firmware-nya ini di-update menjadi yang firmware yang terbaru nah tinggal kita coba nanti ya kalau misalkan uh, update firmware ini mudah-mudahan kesulitan sebelumnya yang overheating kemudian apa namanya uh, suka ngeheng kalau dipakai recording ke DAW langsung bisa terselesaikan apa enggak tuh kadang-kadang aja sih itu apa ngehangnya cuman ya lebih uh, annoying kan kalau enak-enak tengah rekam tiba-tiba dia hang gitu kan atau komputernya yang kurang ngatasin juga nggak tahu juga tapi harusnya sih bukan. Oke, okay. uh, itu sepintas bagaimana men-setup preset uh, di HX -Top ini kalau kita mau uh, men-setup sendiri. Sebenarnya sudah banyak pilihan ya yang sudah disediakan oleh si uh, 6-nya. Ini sudah ada preset-preset yang di uh, apa namanya dibawakan gitu ya, yang sudah di, 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 dimasukkan dalam memori. Tinggal pilih aja, dicoba mana yang paling suka. Tinggal di ini, kan? Apa namanya, di klik. Nah, ini sudah banyak sekali contoh-contoh presetnya. Kalau efek ini, artinya hanya efeknya saja, tanpa ada ampli atau ampli. Um, ampli ampli modeling ya tanpa ampli modeling kalau ini efek saja jadi betul-betul si high stop ini berfungsi sebagai stop box jadi tanpa ampli modeling hanya efek saja kalau direct dir ini ya artinya itu direct itu dia sudah pakai ampli sama kabinet modeling jadi direct itu kita uh, bisa colokkan langsung ke anu ke mixer atau ke speaker FOH langsung ya karena di sini sudah ada kabinet uh, simulasinya jadi di, dikasih di uh, singkatan direct di sini artinya kita bisa langsung uh, colokan ke amplifier anu yang maksudnya mixer gitu ya uh, PE nggak uh, perlu ke efek kita lagi nggak perlu ke amplifier kita lagi langsung bisa itu yang direct ada macam-macam nih di sini kemudian setelah direct, wah oh banyak juga ya ini ya nah, ada 4 cm 4 cm, 4 cm itu 4 cable method ya 4 cable method itu seperti saya uh, informasikan tadi itu ya uh, efek loop ini ada send return nya jadi ini berfungsi sebagai uh, tambahan ya dari ampli gitar ampli ampli ke efek, efek ke tambahan yang uh, lain, kembali lagi ke sini baru ke ke ampli kembali atau ke anu, apa namanya? ke PA. 4 cable method nanti saya buatkan video khusus untuk spesifik membahas 4 cable method. Kalau saya butuh amplifier, butuh gitarnya untuk memperlihatkan langsung apa sih 4 cable method itu, ya. Ini bass ya bass ya bass gitu ya amplinya modelasi, uh, modeling amplinya bass. Oh ya saya lupa informasikan bahwa si AX-TOP ini juga ada efek atau modul, uh, amplifier modeling untuk bass ya. Jadi ini ada uh, berbagai macam amplifier bass. Jadi kalau kita mau recording atau mau dipakai untuk basis bisa juga gitu untuk bass. Banyak sekali. Ini ACO. Ini akustik ya. Ya. Kompresor. Uh -huh. Untuk key. Ini untuk keyboard. Ternyata saya juga baru tahu. Kalau keyboard itu juga bisa di. Uh, anu ya. Uh, dikombinasikan sama Line 6 HX Tom ini ya. Saya baru tahu juga. Kemarin itu waktu si Jordan. Jordan Rhodes, si keyboardisnya si Dream Theater itu, ketika saya lihat di channel yang membahas rack nya dia, ternyata pakai lens juga. Jadi dari keyboard pun belum cukup di diolah lagi, atau efek-efeknya pun dia bisa pakai yang dari extop ini digabungkan pakai midi tadi itu. Oh, ya karena saya nggak ngerti keyboard, jadi ya saya nggak tahu gimana hasilnya ketika digabungkan dengan keyboard nih ya. Nah, baru di nomor 34 A ya, 34 A sampai 42 ini preset yang kita bisa isi ini, Serah mau kita mau bikin di, di, memang diperuntukkan untuk kita. Ini pun juga bisa uh, kita hapus, kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Begitu kurang lebih Ini bisa import. ARS. Impulse response. Nanti juga spesifik untuk impulse response ini seperti apa. Saya buatkan video khusus untuk itu. Mohon ditunggu. Untuk Salah so, kali lagi itulah. <tuh> bagaimana cara. Upgrade. Firmware. Dari. Uh, line produk ada line 6 Storm bisa juga dilakukan hal yang sama untuk uh, line up line six yang lain contohnya ini ada helix ya multi efek helix itu ada oh ini sudah dirangkum ternyata ya ada 86 m sama modeling efek ada 229 Kabinetnya ada 41-16 untuk making. Ini loh, line up-nya. Ini uh, edit-nya, helix-nya. Ini product line yang helix. Yang cara, cara update firmware-nya itu kurang lebih sama seperti yang. Uh, saya sudah jelaskan tadi itu. Selamat mencoba. Jika ada yang perlu ditanyakan, dibahas, didiskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan uh, di dalam komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Ini warnanya merah karena memang uh, limited edition katanya ltd, limited karena biasanya warna hitam, <coughs> yang sering dijumpai hitam karena waktu itu ada yang uh, opsi warna merah ini uh, sama, sama seperti itu. yang dulu uh, lensix itu terkenal dengan yang model kacang disebutnya itu seperti kacang yang peanut, peanut nah itu jadi saya oops uh, gitu nah mau yang sama seperti yang klasik sehingga saya ambil yang warna merah waktu itu tidak sempat membuat video unboxing jadi kita langsung saja ke video review HX stomp Oke secara fisik ini tipe dari metal ini keras sekali ya kuat ini ya jadi bukan kacang-kacang ini, ini fit quality bagus sekali secara ukuran kurang lebih ini setara dengan dua stomp box jadi tingginya sama Ketelnya juga ya 11-12 lah ya. Nah, itu kemudian lebarnya setara dengan dua stompbox. Kira-kira itu. Jadi kalau ditempatkan pada port ini uh, akan memakan space kurang lebih setara dengan dua stompbox yang normal. Oke pada boxnya uh, disertakan juga adaptor ada adaptornya tangannya panjang buat ini ya aslinya ini mungkin yang jadi ganjalan sering -ganjiran buat saya adalah kalau pakai adaptor yang lain saya biasa pakai yang pedal port yang bos ya itu ada bawaan power supply bawaannya itu tidak kuat ampernya ini mintanya 3 ampere ya jadi tidak bisa nyala jadi saya mau tidak mau harus pakai dua adaptor nih yang bawaan aslinya sama nah, untuk stompbox yang lain pakai yang bos uh, uh, pada itu power supply-nya. Saya belum pernah coba pakai uh, power supply yang lain. Uh, mungkin nanti kalau ada yang sudah pernah mencoba memakai uh, power supply yang lain dan bisa nyala tanpa harus memakai adaptor uh, bawaan ya. Jangan lupa komen di bawah ya biar saya tahu pakai power supply yang mana yang bisa angkat Nyalakan si AXTOP ini kuat, cukup kuat untuk bisa menyalakan ini hampirnya. Tulis di komennya ya. Nah, di dalam boxnya itu juga disertakan adapter e, untuk adaptor, adaptor untuk adaptornya adaptornya adaptor, adaptor untuk ini colokannya nih. Ini biasanya dipakai di Jepang ya, kalau Eropa ini ada yang kakinya tiga gitu. Ini kita pakai yang untuk di Indonesia pakai ini. Jadi tinggal ditancapkan saja di sini. Ada macam-macam, ada beberapa ada adaptor, adaptornya adaptor, eh adaptornya adaptor. Nah, tinggal di klik. Nah, colokan, langsung masuk ke sebagai power Nah, kemudian hmm, ya gitu. itu Oke, okay, selanjutnya switch atau knob knopnya nih ada 1 2 3 4 5 6. Hmm, yang sebelah kanan sini ada volume. Ini untuk uh, pilih ya, uh, scroll menu di sini nanti ada view, action, kayak sini. Ini juga bisa diputar-putar dan bisa diputar sistemnya yes, yes, yes. ini enggak yang ini dua. Satu, dua ini juga tiga empat tiga empat semua diputar yang membedakan ini ada ada uh, kliknya klik, klik, ya klik 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 kalau ini enggak ini loss loss doll nah ini loss doll bisa muter terus kalau ini klik 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 muter terus sih ya. cuma ada klik klik kayak ya ini yang biasa diinjak yang ini jangan diinjak sayang yang ini yang biasa diinjak pakai kaki nih ini juga itu kualitinya, kualitinya apa ya ini ada lingkaran plastik, ini bisa nyala bisa warna-warni, hijau, merah, kuning itu eh, nanti bisa menandakan mana yang aktif atau mana yang bisa di eh, tekan oke, kemudian dari ceknya, ini yang sebelah depan sebelah depan ini ya, sebelah depan ini ada, ini saya balik dulu yes, dari kanan ke kiri ini adalah switch on off on off, nah ini untuk masuk adaptornya tadi ini sih sebenarnya kalau dari ceknya sih bisa masuk adaptor yang mana aja tinggal ampere nya sama voltasenya nya ini kalau ada yang tahu ya nah kemudian USB USB yang tipe A ah ya yang, 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 biasa untuk printer nih nah, USB untuk masuk ke komputer jadi kita bisa edit pakai HX edit nah kemudian outputnya ada dua kanan kiri atau satu salah satu saja mono input juga ada dua um, kanan kiri Left right atau pakai Mono. Nah ini adalah expansion checknya. Uh, bisa untuk expansion uh, pedal, expression pedal ya, expression pedal, expression pedal. Misalkan satu kita mau pakai volume, satu lagi pakai wah itu juga bisa. Jadi ini stereo kan ada kenapa bisa dua? Karena ini adalah check stereo. Nanti dari check stereo ini uh, kita akan cabang plusnya akan kita cabang masing-masing bisa masuk ke ekspresi uh, expression pedal salah satu nanti kita bisa assign itu. Nah, satu masuk ke volume misalkan kita assign sebagai volume uh, expression pedalnya satunya untuk wah atau flanger atau apapun yang bisa uh, kita jadikan sebagai uh, expression pedalnya. Atau nah uh, foot switch -nya, ini. ini. kita bisa tambahkan ini kan cuma 3 ya. Jadi kita bisa tambahkan dua lagi ekstra. Nah, melalui uh, foot switch ekstra 45 ini. Oke, okay, ini yang di depan. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini ada efek loop, ada send stereo ya, ini cek stereo. Nah, nanti masuknya juga dua L mono atau left right dua. Contoh misalkan ada uh, efek stompbox yang uh, outputnya juga dua, inputnya dua mono atau stereo. Ini juga bisa dua nih, ya mono atau stereo. Ini jadi dua nih pengen, pengen, pengen. masuk ke sini nih dua masuk ke sini dua oke okay. itu yang sebelah kanan kita sekarang masuk yang sebelah kiri kiri isinya adalah midi saya belum pernah coba ini midinya pakai apa biasanya harusnya ya masuk ke midi controller bisa di send midi controller atau ya midi controller yang import itu tapi saya belum pernah pakai, terus terang nah, nanti kalau kita sudah tahu ada ada yang tahu boleh komen di bawah nanti kalau saya sudah cari tahu saya akan share di video yang lain dan yang terakhir adalah uh, headphone dari bawah. Nah, ini ada lensix. 6. Agura Calabasas, California, USA. Tapi made in China. design in USA, made in China. Wah, tapi enggak apa-apa. Orang bagus juga kok. Sekarang hampir semua made in China ya. Nah, ini additional nih. Tapi ada disertakan juga di uh, dusnya. Ini ada karet ini kita biar nggak banget ininya ini ditambahkan di sini ada ada double tipnya di ditempel aja di sini ini cukup kuat ya kuat sekali nah itu secara fisik sekarang kita coba untuk nyalakan ya colok dulu adaptornya yes on on firmware 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 ya. ini bisa diupdate ya nah, kalau ada ada tambahan update dari uh, line 6 nya kita bisa colok komputer langsung bisa update oke sudah nyala nih tapi sebelum kita otak atik uh, presetnya ya presetnya saya mau jelaskan dulu koneksinya ya yang membuat uh, hx tom ini uh, menurut saya sangat reliable dan fleksibel ya ini karena koneksinya kita bisa tempatkan itu di berbagai macam cara atau di berbagai macam posisi dalam signal signal chain nya untuk tone kita ya. contoh yang pertama ini bisa masuk dari input dari gitar ya dari gitar masuk ke input input ya masuk ke prosesor ini ke HX ini lalu outputnya ke ampli biasa lah itu ya nah, jadi itu yang paling umum kita kalau mau main di tempat yang simpel, yang kecil, kafe-kafe kecil, cukup bawa ini saja cukup. Gitar masuk, output langsung ke ampli atau ke mixer. Namun ada opsi kedua. Jadi yang kedua, kita bisa kombinasikan. Kita kombinasikan dari gitar, masuk ke input. ya. Kemudian ada send return ini, kita loop dulu ke efek yang lain. Jadi kita bisa tambahkan efek yang lain di dalam Uh, efek efek loopnya si HX ini. Nah, jadi kita bisa gunakan atau optimalkan stopwatch yang kita sudah punya. Di koneksi yang pertama tadi, uh, uh, efek yang lain atau stompbox yang lain bisa kita tem tempatkan di depan, jadi kita harus uh, efek stompbox masuk ke sini baru ke anti. Kalau ini HX stompbox dulu, ya, baru send return ke efek yang lain. Oke. Ketiga, dari kita, eh, Masuk, tapi nggak masuk ke ekstrom ini dulu. Kita masuk ke ampli dulu, ya, dari ampli, ya. Ada sendnya baru masuk ke high stop ini. Ya, masuk kembali ke ampli sebagai return. Nah, lalu ya bunyi, gitu ya, dari ampli itu. Jadi ini berfungsi sebagai efek effect stop di dalam loop, efek loopnya ampli. Tuh. Yang keempat, dari gitar, masuk ke high stop ini send-nya masuk ke ampli. Jadi amplinya di belakang uh, HX ini. Kalau tadi kan ini sebagai efek loop dari ampli. Kalau ini settingannya atau penempatannya adalah gitar. Ya. Masuk ke HX dulu baru masuk ke ampli. Jadi ini ada di depannya ampli, masuk ke return ya, baru ke mixer. Nah, jadi sangat fleksibel ya. Kita mau pakai di mana aja bisa. Ini juga bisa berfungsi sebagai sound card ya. Sound card uh, dari gitar masuk ke input langsung USB, sound card nah, outputnya ini sebab masuk ke speaker monitor kanan kiri nah, jadi uh, satu efek kecil tapi powerful menurut full, saya ya nah, itu sangat fleksibel untuk kita bisa pakai dimanapun nah sebelum saya lanjutkan bagaimana ke preset engine nya HX -TOM ini itu sama persis seperti uh, Lensik HX Family yang lain, nah, ada yang rack, ada yang uh, apa pedal ya. Nah, semua yang HX series atau HX family itu sama. Jadi efeknya karakter amplinya uh, itu sama persis hanya dia terbatas pada beberapa block saja yang ini, ya. karena memang prosesor juga mungkin terbatas sehingga chainnya tidak bisa sepanjang yang uh, saudara-saudaranya yang lain yang lebih besar. Ini sudah cukup mumpuni lah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke presetnya. Seperti apa sih? Uh, cara ngekeknya yang simple ya, penjelasan simple. Oke, okay, kita nyalakan lagi, sekali lagi matikan. Fember, bisa matikan. firmware bisa di-update, mudah sekali. Okay. Nah, yang pertama adalah kita pilih presetnya. Preset itu bisa dengan beberapa cara, ya. Ini bisa diputar nih, baik nah, map yang atas nih kita bisa pilih atau ya sorry. sorry. Nah, atau ini atau kita pencet ini preset ini naik turun di sini. Jadi kondisi uh, main gitu ya. Nah, kita bisa pilih presetnya di sini. Nah, usah di enter nih sudah langsung uh, yang tertera di situ itu yang aktif, nah. nah, kalau kita pakai yang ini itu kita sebut dengan scroll mode, mode scroll ya. Jadi kita naik turun scroll. Oke, kita juga bisa masuk ke namanya stop mode. Jadi eh, pada satu preset yang kita sudah pilih, ya. Nah, ini kita masuk ke stop mode. Artinya kita bisa nyalakan atau matikan, ya. Stop efek stomp atau blok yang kita sudah assignkan pada uh, footswitch switch ini untuk bisa nyala atau mati ya bisa on atau off jadi contoh yang ini uh, yang hijau ini kalau kita aktifkan dia akan nyala maka dua blok yang tertera di sini ya kelihatan mudah-mudahan kelihatan ya saya naikkan sedikit lah nah, ini itu akan nyala tuh nyala ya off Sedangkan yang ini kita sign untuk nyalakan yang di depan. Oke. Kemudian kita masuk ke preset mode. Nah, kalau tadi naik turun naik turun pakai scroll, ini kita bisa uh, preset. Jadi pada nomor memori yang kita pilih 05 itu ya. Itu terbagi menjadi 3, 5A, B, C. Ya nah, sudah, jadi yang merah ini 5A. Kalau kita mau pakai uh, preset yang B kita tinggal pencet yang ini, pencet yang C, sesuai dengan yang kita sudah misalkan saya mau usahakan yang ini untuk clean, yang B untuk crunch-nya, untuk lead ya, yang C. Pada satu memori, katakanlah uh, laku lagu A. ya Lagu A, maka 5, 5A adalah untuk lagu A, uh, sorry, untuk lagu uh, tertentu ya, di, saya pakai preset nomor 5, clean-nya lagu itu, saya pakai yang A, crunch lagu itu, pakai yang B, ketika saya mau lead, untuk lagu itu, C, misalkan lagu yang lain, ya saya, mem uh, saya akan simpan ke memori yang lain, misalkan ke 6. Nah, ke 6, baru, sama, kata orang clean, dan, dan seterusnya. Ya, sama seperti uh, logik logic yang di uh, apa namanya multi-effect yang lain. Nah, yang membedakan, ini ada ini nih apa namanya? snapshot mode namanya. Ini ada gambar kamera. Nah, yang menarik itu di dalam AX ketika kita ada uh, fasilitas snapshot ini sangat membantu. Jadi, pada satu memori ini ya, kita bisa bagi lagi menjadi tiga snapshot. Jadi dengan uh, chain yang sama, parameter-parameternya kita bisa rubah-rubah nih ya, kita bisa rubah-rubah edit lalu kita save tapi bukan pada preset ya. Kita save pada snapshot di preset itu. Ya, nah, jadi kalau misalkan bedanya yang tadi itu uh, clean translate-nya pada tiga memori yang sama, nah, memori yang berbeda, ya nah, saya bisa buat ya clean translate-nya pada satu memori saja tapi ya, tapi tidak bisa mengganti blok-blok yang ada. Itu bedanya. Kalau tadi kan kita mau uh, ganti-ganti bloknya bisa saja, karena kita save pada preset yang berbeda. Tapi kalau snapshot, bloknya yeah. sudah ditentukan, hanya parameternya, itu kita bisa rubah-rubah. Kita simpan pada snapshotnya ada 1, 2, 3. Nah, ini sangat membantu, ya. Jadi, katakanlah uh, mau delay-nya saja yang berubah, ya. Uh, Gen-nya ditambah sedikit, middle nya di-upkan sedikit, delay -nya dipanjangkan. Nah, itu settingan untuk snapshot 3. Hmm. Parameter yang dirubah. Uh, di save pada snapshot ini tadi itu. Nah, eh, itu sangat membantu uh, ketika kita live. Jadi uh, itulah review Line 6 HX storm ini. Benda kecil tapi sangat powerful, fleksibel. Kita mau uh, main di panggung dengan modalin satu ini saja, nggak usah efek yang lain langsung ke mixer juga. Ayo, mau ke ampli dijadikan stompbox juga ayo, digabungkan dengan stompbox-stompbox yang lain juga oke. Okay. Ini berfungsi sebagai uh, MIDI uh, atau sound card, sorry. sebagai sound card juga, andal juga, ya? Jadi uh, sangat powerful AX ini. PX. Susahnya, Kenapa, dan ukurannya sangat praktis bisa dibawa kemana-mana mudah tanpa harus kabel. Baik atau pakai um, perangkat. dari brand gitu ya. Nah, lebih seru lagi uh, untuk men-setting AX kami ini bisa memakai uh, program HX Edit. Nanti saya akan buatkan video berikutnya untuk bagaimana men-setting tone atau vlog pada HX Top Jadi tunggu video berikutnya di channel dunia benar visual. Jadi videonya sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.